Assalamualaikum, hai teman ngopi, balik lagi sama aku Noviani Rahma di segmen You Ngopi Review Coffee Shop. Hari ini aku senang banget karena aku ke salah satu tempat coffee shop yang hits banget dan desainnya tuh unik banget sih menurut aku. Pas datang tuh kayak yang eye catching banget dan ternyata tuh emang bagus banget, lagi kalau kalian suka nih foto-foto di sini tuh bagus banget deh pokoknya. Namanya adalah Teapots Coffee, pokoknya gitu ya, kayak tulisannya tuh Teapods gitu deh, pokoknya Teapods yang ada di daerah Grand Wisata Cibubur. Pokoknya untuk alamat daerah nanti aku tulis di description box atau di mana ya, di sini. Dan pokoknya nanti apa aja aku pesan dan gimana sih suasana di sini, pokoknya stay tune terus ya. Pesanan aku hari ini yaitu Teapots Creamy Coffee. Ini tuh harganya Rp34.000. Rasanya tuh manis, tapi menurut aku ini sedikit kurang creamy gitu ya, karena mungkin kebanyakan ice-nya atau terlalu penuh, aku gak tahu. Tapi masih worth it lah. Dan untuk cemilannya aku pesan si chicken wings. Ini tuh kayak chicken wings yang rasa barbecue gitu. Dan karena aku makannya ini terlalu telat, jadi udah kena angin-angin, jadi ini tuh udah dingin gitu. Cuma masih enak, masih berasa banget bumbunya. Dan ayamnya juga enak. Dan itu aku sukanya sama sausnya, cuma aku gak tahu ini sausnya apa. Kalian wajib coba juga nih si chicken wings kalau kalian gak mau makan yang berat-berat. Ini juga banyak banget sih pilihannya sebenarnya. Cuma aku lagi pengen yang asin-asin, jadi aku pesennya si chicken wings. Oke, untuk selanjutnya ini aku pesen si ice lychee tea. Jadi untuk menetralisir tadi kita habis minum kopi terus makan chicken wings, dan ini aku pesen si lychee tea. Ini aku suka si lychee tea-nya, dan dia tuh udah dapet 2 piece si lychee-nya gitu. Dan seger banget sih ini ice-nya. Manisnya pas walaupun ice-nya, es batunya udah habis, tapi masih enak. Aku jatuh cinta banget sih sama desain dan konsep si Teapots ini, karena bener-bener kayak bikin suasana tuh jadi baru gitu, beda dari biasanya. Dan ini tuh mostly emang outdoor, tapi kalau kalian mau indoor juga bisa banget. Tapi mungkin untuk indoor khusus untuk yang reservasi gitu. Dan ini bisa banget karaokean di sana, jadi seru abis pas aku datang tuh mereka lagi pada karaokean gitu. Dan mungkin kalau untuk yang indoor kalian reservasi terlebih dahulu ya. Itu ada 2 lantai dan konsepnya tuh kayak lagi kekinian gitu. Ada segitiga bermuda. Kan kayak banyak banget kita temuin di beberapa tempat tuh konsep segitiga gini, dan emang cakep banget sih. Dan itu tuh luas banget dan emang enak banget sih untuk buat nyorek, sumpah. Kan itu sepoi-sepoi dan enak banget ya pokoknya. Untuk parkir kalian gak usah khawatir, karena di sini udah disediain tempat parkirnya. Jadi kalian wajib banget sih ke Teapots yang ada di Gunung Wisata. Jadi gimana nih tempat nongkrong dan ngopi kita hari ini? Bener kan tadi aku bilang, tempatnya tuh asik banget, unik banget, dan bagus banget desainnya. Udah gitu cakep banget buat foto-foto. Terus juga makanan sama minuman tuh enak banget. Harganya juga masih terjangkau, jadi kalian gak usah khawatir. Pokoknya kalian wajib banget sih mampir ke Teapots yang ada di daerah Cibubur. Oke, sampai sini aja guys reviewnya. Thank you for watching and see you next video. Bye-bye.